Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman ya, selesai juga garapan kita. Batu nisan nama buku 2 tingkat pakai dasi teman-teman. Yang menyimak dari awal sampai akhir, kami ucapkan ribuan terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini mau kita bangun ya. Kita mau bangun batu nisannya. Ini ukurannya agak rumit ini ya. Yang penting pondasinya kuat teman-teman ya. Seperti apa nanti pondasinya? Ini baru berapa hari ini teman-teman ya? Tanggal 27 bulan 9 kemarin ya, 2024. Sekarang tanggal 8. Nah ini. Oke, seperti apa aja teman-teman ya. Kita simak teman-teman, saja. Setelah diratakan, kita pasang besi seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak ada kemiringan di kemudian hari. Dirapatkan sekali. Kita pakai besi 8 TI ya. TI apa banci? TI. Nah, ini kita langsung aduk, cor dulu teman-teman. Kemudian batunya nanti menyusul. Kita pasang pondasi dulu teman-teman ya. Setelah dicor tadi, kita pasang pondasi seperti ini. Ini tidak bisa dilebarkan lagi karena kiri kanannya sudah mentok oleh kuburan yang lainnya ya. Ada kuburan yang lain, jadi seperti ini. Tapi kita usahakan semanis mungkin teman-teman ya. Ini lebih kecil daripada ukuran standarnya untuk lebarnya ya. Kalau panjangnya dapat itu 1,60 meter. Jadi pondasi di atas coran teman-teman. Pondasi di atas coran. Nah ini pasangan batunya teman-teman ya. Seperti ini pasangan batunya. Ini batu pondasi tadi di bawah itu ya. Bawah itu. Pasangan batu pondasi 10 cm teman-teman ya. Pasangan batu pondasinya 10 cm tingginya. Tinggi batu ini 2 batu sekitar 20 cm nanti jadinya. Nah, ini kita badannya cuma dapat 1,50 meter ya, biasanya kan 1,60 meter karena lokasi lagi ya, karena lokasinya tadi memang sudah mepet memepet, rapat merapat teman-teman. Ini seperti ini.
Untuk bagian lantai pertama teman-teman ya, lantai pertama, badan pertama sudah teman-teman ya. Ini kira-kira seperti ini untuk tahap awalnya, seperti ini. Dan ingat teman-teman ya, di sini kita ganjel pakai papan. Karena apa? Kalau langsung tanah, tanah ini kan baru kita timbun. Tanah ini kan baru kita timbun. Ini kita ganjel papan supaya nanti badan keduanya nggak ambles teman-teman ya, nggak ambles ya. Kalau di sini pakai papan kan tumpuannya masih ada ya. Nah di sini dikasih besi teman-teman ya, biarpun satu batang dikasih besi. Ini dikasih besi keliling ya, keliling ini ya. Dikasih besi untuk tumpuan badan keduanya. Nah ini nanti kalau seumpamanya papannya sudah rapuh kan dia tergantung, dia tergantung di besi sama adukan teman-teman ya. Nah ini fungsinya hanya penahan sementara teman-teman ya. Kalau sudah kering nanti biasanya turun sendiri ini. Papan ini turun sendiri. Ini kita pakai 5 cm saja ini karena kecil ya, tempatnya kecil sempit. 5 cm saja. Ini nanti kita buat 40 cm saja ini badan keduanya. Nah ini seperti ini teman-teman ya, kalau sudah badan pertama tadi, ini batunya seperti ini. Nanti kita kemudian disusul oleh badan kedua itu keramiknya ya. Ini hanya 5 cm saja ini. Seperti ini terus. Nah seperti ini ya kira-kira. Untuk bagian lantai pertama teman-teman ya, lantai pertama, badan pertama sudah teman-teman ya. Ini kira-kira seperti ini untuk tahap awalnya, seperti ini. Dan ingat teman-teman ya, di sini kita ganjel pakai papan. Karena apa? Kalau langsung tanah, tanah ini kan baru kita timbun. Tanah ini kan baru kita timbun. Ini kita ganjel papan supaya nanti badan keduanya nggak ambles teman-teman ya, nggak ambles ya. Kalau di sini pakai papan kan tumpuannya masih ada ya. Nah di sini dikasih besi teman-teman ya, biarpun satu batang dikasih besi. Ini dikasih besi keliling ya, keliling ini ya, dikasih besi untuk tumpuan badan keduanya. Nah ini nanti kalau seumpamanya papannya sudah rapuh kan dia tergantung, dia tergantung di besi sama adukan teman-teman ya. Nah ini fungsinya hanya penahan sementara teman-teman ya. Kalau sudah kering nanti biasanya turun sendiri ini, papan ini turun sendiri. Ini kita pakai 5 cm saja ini karena kecil ya, tempatnya kecil sempit. 5 cm saja. Ini nanti kita buat 40 cm saja ini badan keduanya. Nah ini seperti ini teman-teman ya, kalau sudah badan pertama tadi, ini batunya seperti ini. Kemudian disusul oleh badan kedua itu keramiknya.